Namo Buddhaya, Rahayu. Dan untuk bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Selalu sehat walafiat, aman dari paparan sakit. Sekian, terima kasih. Winso dan lain sebagainya ini luar biasa, sehingga perlu perahu narasumber berikutnya dan kita lanjutkan setelah selama ini kemarin kita juga diskusi kira-kira perubahannya tidak tapi ada bisa tidak semua yang nyala itu di dalam hak asasi ada kewajiban asasi. Teman-teman dari kabupaten kota juga atau dari kelompok-kelompok yang cukup menjalankan hubungan-hubungan sosial pemasyarakatan hari ini ya, ini nilai-nilai kultural yang kita miliki kita dorong ya, kalau kemudian semua bisa berebut membuat bergerak di dunia visual, di dunia medsos kita juga bergerak, kalau mereka satu kita mesti bergerak 10. Apa pesan yang disampaikan? Oh ya, sebenarnya teman-teman Kesbang, FKUB, dan tokoh lintas agama di Jawa Tengah hari ini bertemu untuk menyampaikan, mengevaluasi, membaca situasi kondisi yang terjadi pada hari ini agar kita semuanya bisa tenang, bisa mensikapi dengan baik, membuat perencanaan-perencanaan program yang bisa bikin ayem, yang bisa bikin senang warga Jawa Tengah, seluruh umat beragama, termasuk anak-anak muda. Maka kemudian kita obrolkan kejadian-kejadian terakhir dan ternyata kawan-kawan juga sepemikiran dengan kita. Kita tidak suka kekerasan, kita butuh perdamaian, pandemi juga belum selesai, kita butuh dukungan dari masyarakat. Maka harapan saya nanti tidak hanya generasi muda termasuk generasi tuanya bisa bareng-bareng untuk kita menyampaikan kepada publik bahwa kebaikan-kebaikan itu banyak kok yang mesti kita tampilkan, bukan keburukan-keburukan. Rasa cinta itu ada kok dan bersemi sebenarnya, dan itu yang mesti kita tunjukkan, bukan kebenciannya yang kita lakukan. Maka dengan pertemuan ini, harapan kita, kan ini waktu dekat akan ada perayaan Hari Agama ya, Paskah, sebentar lagi juga masuk bulan Ramadan, maka keguyubannya di sisi sosial, ke masyarakatnya kita tunjukkan bahwa cerita ini bukan terjadi akibat reaktif pada satu kondisi, bahwa ini dari dulu juga selalu dilakukan, tapi melihat kondisi dan gejala yang terjadi hari ini rasa-rasanya kita perlu untuk duduk bersama, berembuk, menyampaikan sesuatu, unek-unek seperti apa dan baiknya bagaimana. Maka nanti akan muncul narasi-narasi yang baik itu seperti apa sih? Kalau kita ngomong di medsos seperti apa sih? Kalau kita saling berkunjung bersilaturahmi sebaiknya seperti apa sih gitu, sehingga itu menimbulkan ketenangan, kenyamanan, dan alhamdulillah tadi dari keamanan juga hadir untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, perkumpulan umat beragama termasuk yang muda-muda juga bahwa insya Allah dengan dukungan masyarakat semuanya ini aman gitu, sehingga orang nanti bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang. Artinya tidak perlu ada ketakutan setelah kejadian. Tidak perlu, justru kita tunjukkan bahwa yang ada di Jawa Tengah dan juga yang ada di tempat-tempat lain juga sama, semua cinta kok, cinta damai, semua saling menghormati, saling menghargai.